Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cerita bersama saya Najib Arif. Seperti biasa, cerita ini kami paparkan usaha di sebalik berita yang kami paparkan di astroawani.com dan juga pastinya Buletin Awani sepanjang hari, di mana pada jam ini saya bersama dengan rakan setugas yang berada di Sabah. Hari ini hari yang penting buat negeri Sabah sendiri, di mana pada sesi sebelah pagi tadi kita mendengarkan keputusan mahkamah sendiri berkaitan dengan kes yang dibawakan oleh pihak bangkang di Sabah sendiri untuk membubarkan ataupun membatalkan pembubaran DUN yang diumumkan. Dan juga pada sebelah petang dijadualkan sepatutnya ada PC ataupun sidang media oleh SPR sendiri, tapi kami masih lagi menantikan sidang media tersebut setakat jam ini. Dan saya nak bersama dengan rakan setugas iaitu Shah Hairizal yang bersedia ketika ini. Shah, assalamualaikum. Shah, mungkin boleh ceritakan hari ini bagaimana cerita dan juga perancangannya, kerana hari ini ada dua perkara penting yang akan ataupun dijangka berlaku di Sabah pada hari ini. Pada sesi sebelah pagi kita sudah pun mengetahui di mahkamah sendiri, dan Shah berada di mahkamah tinggi. Bagaimana perancangan awalnya, kalau boleh dikongsikan? Baik, waalaikumsalam Najib. Baik, Tuan Najib, terima kasih ya di Bukit Kewangan. Saya sebenarnya kalau nak ikutkan daripada sebelah pagi tadi, kami ada tiga kru sebenarnya. Ada Asim Hassan, Ruzaini Zulkifli dan juga saya bersama dengan tiga juru kamera. Kita memang kita rancang untuk ada tiga kru ini untuk memastikan bahawa kita tidak terlepas, Najib. Sebenarnya kita tidak terlepas, bukan saja di luar, bukan saja di dalam, malah persekitaran itu sendiri. Jadi kita nak pastikan bahawa kita akan menyampaikan maklumat dan berita yang terkini khusus untuk tatapan penonton Astro Awani, khususnya di Sabah, kerana penduduk Sabah, Najib, kalau nak ikutkan daripada semalam lagi, kalau nak ikutkan dah seminggu sebenarnya mereka menantikan saat ini, kerana ada dua kemungkinan yang mereka bermain-main di kotak fikiran mereka adalah adakah akan berlakunya pilihan raya, adakah keputusan mahkamah akan memihak kepada apa yang telah kita kongsikan di Astro Awani sebelum ini, atau bagaimana. Jadi itu yang menjadi tanda tanya kepada penduduk di negeri Sabah ini, dan menjadi tatapan dan juga mungkin dilihat sendiri oleh rakyat Malaysia secara amnya. Tapi kami di Sabah ini, kami terpaksa daripada awal pagi lagi untuk membawakan kepada penonton Astro Awani perkembangan terkini daripada awal pagi, mana rakan tugas Asim telah memulakan ini terlangsung pada sebelah pagi tadi. Jadi kami telah pun cuba untuk berada di pintu masuk hadapan, kerana terdapat dua jalan utama untuk menuju ke kompleks Mahkamah Kota Kinabalu ini, dan di mana di dua-dua pintu masuk ini telah diletakkan pun keselamatan oleh pihak berkuasa polis. Jadi orang ramai sebenarnya tidak boleh masuk begitu saja, melainkan ada urusan rasmi yang melibatkan prosiding mahkamah sahaja yang dibenarkan masuk. Kenapa saya memperkatakan ini, Najib? Kerana pada sebelah pagi tadi, bukan saja seperti yang saya kongsikan pada awal tadi dengan Haji Nazri, bukan saja pengamal media, penyokong-penyokong daripada kedua-dua belah pihak ini turut serta untuk, orang kata untuk melihat lebih dekat, walaupun tidak dapat mengetahui keputusan apa yang diputuskan pada sebelah pagi tadi lebih awal, kerana mereka telah seawal jam 7 pagi juga telah berada di sekitar kawasan kompleks Mahkamah Kota Kinabalu ini, Najib. Dan pastinya apabila kami tiba pada sebelah pagi tadi, tiada kesukaran kerana kami adalah rakan media, dan hanya rakan media yang dibenarkan masuk. Dan pada sekitar jam, kalau ikutkan aturan untuk pergerakan kami ini agak teratur, kerana kalau nak ikutkan daripada penyokong ataupun wakil-wakil rakyat, sebenarnya kami tidak tahu pun tentang kehadiran lebih 25 wakil-wakil rakyat yang menyokong Tan Sri Musa Aman akan hadir ke mahkamah. Tapi terdapat seorang pegawai khas kepada Tan Sri Musa Aman telah maklumkan kepada kami, rakan-rakan media, dia maklumkan bahawa terdapatnya wakil-wakil rakyat ini akan tiba sekitar 8.30 pagi. Dan dianggarkan sekitar pada ketika itu hanya 23 ke 25 wakil-wakil rakyat ini. Tapi setelah 8.40, 45 begitu, dalam 9 pagi begitu, telah pun ramai yang datang sebenarnya. Dan ada juga muka-muka yang kita kenal, antara yang boleh kita sebutkan antara yang telah meninggalkan parti APKO, iaitu Dato' Abidin Madingkil. Ada juga yang daripada parti lain juga yang keluar dan yang menyertai blok Tan Sri Musa Aman ini. Ada semuanya, ada dianggarkan sekitar hampir 30 individu, kalau nak ikutkanlah apa yang kami rakan-rakan media kongsikan juga, Najib. Dan itu yang kita rasakan sebelum daripada
proceeding ini bermula. Kerana proceeding bermula sekitar jam 9.08 minit pagi, Najib. Dan sejurus sebelum pada ketibaan mereka-mereka ini, sebenarnya saya lupa nak memaklumkan berkenaan dengan ketibaan peguam-peguam kepada kedua-dua belah pihak ini, itu daripada Tan Sri Musa sendiri, itu yang mewakili Tan Sri Musa, itu Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mewakili Tan Sri Musa, yang mana di sebelah yang mewakili TYT ataupun Kerajaan Negeri Sabah sendiri adalah peguam, iaitu yang kita kongsikan juga adalah berkenaan dengan Bernard yang ada sidang midang kita kongsikan sebentar tadi. Itu yang berlaku sekitar jam 9.08 minit pagi tadi. Syah, yang bagaimana? Ada untuk kita kongsikan sekitar jam 9.08 minit hingga 9.30. Ya, Syah, bagaimana aturannya? Kerana apabila pagi tadi diumumkan di mahkamah itu, sesuatu yang boleh kita sifatkan sedikit mungkin bercanggah dengan apa yang kita jangkakan pada petang ini, iaitu sidang media oleh SPR sendiri. Di kalangan pengamal media sendiri, bagaimana perancangan mereka? Kerana mereka sudah pasti menantikan juga sidang media oleh SPR. Tapi disebabkan oleh penangguhan kes hingga kepada 21 hari bulan nanti, apa perancangan dan juga apa perbincangan bersama negara rakan media yang lain? Baik, Najib, kalau kita nak berkatakan tentang itu, Najib, bukan saja kita, malah penyokong-penyokong juga agak kecewa sebenarnya. Ada yang mengharapkan supaya perkara itu tidak berlaku daripada pihak Datuk Seri Syafiq Abdal punya penyokong, dan Tan Sri Musa sendiri pun agak kecewa kerana ialah bagi mereka, mereka mengharapkan sesuatu agar pembubaran itu tidak berlaku, tapi ada satu pihak lagi agar pilihan raya itu berlaku. Jadi di situ kami ini, rakan-rakan media, pengamal-pengamal media di sekitar kompleks mahkamah sebentar tadi memikirkan bagaimana selepas ini, adakah Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengumumkan tarikh tersebut. Kerana ada kekeliruan, kalau nak sejujurnya untuk kita memberkatakan, kerana terdapat kekeliruan daripada sudut prosiding perundangan itu sendiri. Kerana kita tidak begitu arif berkenaan dengan prosiding ini, maka kita tertanya-tanya adakah ini satu tindakan yang betul, dan bagaimana pula liputan kita selepas ini. Adakah kita perlu memberi fokus kepada pilihan raya, atau kita perlu bersiap sedia buat tiadanya pilihan raya. Jadi apapun yang berlaku di dalam, apa saja yang bermain di kotak fikiran ketika itu, bergantung kepada apa yang bakal diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang kini rakan Sugas Asim dan juga Ruzaini Zulkifli berada di Magellan untuk bersama-sama dengan SPR untuk menyaksikan, untuk mendengar sini, dan kita boleh mendengar sini apakah yang bakal dimaklumkan, adakah read pilihan raya itu akan keluar ataupun tidak. Kerana gambaran telah diberikan oleh rakan Sugas Asim Hassan tadi berkenaan dengan 73 buah kerusi yang bakal dipertandingkan, telah pun ada gambaran di situ. Jadi mungkinkah read itu berlaku dan sebagainya. Tetapi kalau nak dilihatkan daripada apa yang diperkatakan daripada sudut perundangan peguam kepada Tan Sri Musa sendiri, ada mempertikaikan perkara itu, Najib. Dan perkara itu tidak dilakukan ketika sidang media bersama-sama media lain dibuat. Tapi sejurus selepas sidang media itu berlaku, saya tergerak hati untuk bertanya, kerana kita ingin membawakannya terkini kepada penonton Esrawani dan juga khususnya penonton di Sabah sendiri, untuk kita tahu macam mana. Jadi saya sempat memberhentikan beliau sekitar sebelum beliau berlalu. Saya bertanyakan kepada Tengku Fuad, saya bertanya berkenaan bagaimana sekiranya, what if, saya tanya, what if SPR umum berkali ini? Tiga kali dia menegaskan perkara itu. Why rush? Why need to rush? Kenapa? Katanya kenapa perlu tergesa-gesa untuk mengumumkan sedangkan katanya the constitution election tu telah dipertikai. Jadi bagi beliau, pandangan dia sebagai seorang profesional peguam, bagi beliau perkara tersebut tidak seharusnya dilakukan sekarang. Boleh dilakukan tapi tidak berlaku sekarang, kerana katanya perkara berkenaan dengan kes ini telah diketahui sebelum prosiding mahkamah ini bermula, itu pada hari ini. Bermakna SPR perlu mengambil kira atau menangguhkan perkara tersebut. Berbanding pula dengan apa yang diperkatakan oleh peguam yang mewakili Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahirudin, yang mengatakan bahawa judicial ability ataupun leave tersebut yang dimohon oleh peguam daripada peguam Tan Sri Musa itu tersebut sepatutnya tidak berlaku, kerana beliau menghormat, kena ada penghormatan diberikan kepada perlembagaan perundangan itu sendiri. Kalau kita nak lihat pada sudut perundangan, jadi perundangan itu perlu ada menghormati daripada sudut perundangan, yang mana apa yang dilakukan oleh TYT itu sendiri telah dilakukan di atas norma-norma
yang tubuh negeri itu sendiri. Itu yang dimaksudkan. Tetapi Najib, kalau saya nak lihat daripada sudut pemahaman saya sebagai pengamal media, saya rasa mungkin saya juga mungkin seakan sama dengan beberapa orang yang lain, yang pengamal media yang lain, tetapi berbanding dengan rakyat di luar sana. Apa yang saya katakan berkenaan rakyat adalah berkenaan dengan penyokong-penyokong ini. Sebab, kerana saya sempat ketika menantikan prosiding mahkamah yang berlangsung selama 4 jam ni, Najib, sebenarnya agak panjang. Bagi saya biasanya kalau prosiding gini mungkin ada berehat dulu sebelum disambung. Tapi 4 jam ni memang dia berjalan secara langsung 4 jam. Jadi saya sempat meninjau-ninjau di kawasan sekitar, di sekitar kompleks Mahkamah Kota Kinabalu ini. Dalam cuaca terik ini, penyokong-penyokong terdapat 20, saya anggarkan sekitar 20 penyokong daripada Parti Warisan kerana saya nampak logo di baju mereka, dan 20 penyokong adalah daripada penyokong Tan Sri Musa sendiri. Apa yang saya tanyakan adalah dua perkara, tetapi memfokus kepada topik yang sama. Saya tanyakan kepada penyokong daripada Tan Sri Musa sendiri. Saya tanyakan, jika keputusan mahkamah tidak memihak, apakah pandangan daripada puan sendiri? Saya bertanyakan kepada salah seorang daripada yang saya temui daripada penyokong Tan Sri Musa. Beliau mengatakan bahawa tindakannya dilakukan untuk membawa permohonan ataupun semakan ini ke mahkamah adalah boleh, kata beliau. Jadi mungkin kita kurang daripada sudut pengetahuan tentang undang-undang tubuh negeri dan sebagainya, tapi ini pandangan daripada penyokong Tan Sri Musa sendiri yang mengatakan bahawa jika perkara ini dilakukan, boleh dilakukan. Hanya tidak apa, bagi pandangan mereka, perkara tersebut tidak boleh dipertikai jika melibatkan raja ataupun sultan. Katanya ini berbanding di Semenanjung, dek. Kalau di Semenanjung kita ada sultan dan raja, kita tak boleh pertikai, tapi TYT boleh. Jadi timbul juga satu persoalan di kotak fikiran saya, mungkin perkara ini perlu kita perhalusi semula. Maksudnya kita perlu menyampaikan maklumat yang lebih tepat kerana kita tidak layak untuk bercakap daripada sudut perundangan. Kita hanya di peringkat awal, di peringkat surface sahaja. Jadi kita tak tahu bagaimana pandangan rakyat. Jadi itu yang bermain di kotak fikiran. Dan sebelum itu, Najib, saya nak berkongsi berkenaan apa yang diperkatakan oleh penyokong Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Saya tanya, jika keputusan ini tidak memihak kepada Datuk Seri Muhammad Syafiq. Jadi mungkin saya rasa kurang senang untuk saya kongsikan juga kerana seolah-olah saya memihak kepada satu pihak lagi. Kerana terdapat kata-kata yang kurang baik yang dikatakan, kerana bagi beliau, individu itu yang daripada penyokong Datuk Seri Muhammad Syafiq mengatakan bahawa beliau suka kepada corak kepimpinan yang ditampilkan oleh Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Ya. Jadi itu secara ringkas apa yang diperkatakan. Apa yang diperkatakan mungkin negatif itu tidak saya kongsikan. Najib. Itu dia Syah, kalau bercerita memang panjang sebab ini adalah pengalaman seharian dan kes yang amat besar sekali di Sabah kalau kita boleh sifatkan pada ketika ini. Syah, saya lihat tadi sebelah pagi cuaca panas dan juga terik, tapi sekarang ini tengah hujan. Saya kirakan semalam pun begitu juga, kan? Kita lihat cross dengan Asim juga. Jaga kesihatan dan juga kerana Syah ini penting orangnya untuk membawakan laporan terkini. Terima kasih Syah kerana bersama dengan cerita pada jam ini. Teruskan membawakan dan juga mengumpulkan bahan berita. Itu tadi rakan tugas itu Syah Hairizal, wakil Esrawan di Sabah yang membawakan perkembangan terkini situasi politik di Sabah, dan kami akan rangkumkan dan telah pun rangkumkan sebenarnya di laman web kami astrawan.com dan pastinya Buletin Awani akan datang dan Awani 7.45. Kita akan berhenti seketika kembali selepas ini.